Halo semuanya, jumpa lagi denganku di sini dan pada kesempatan kali ini guys, gue akan lanjutin lagi bermain survival Pojav Launcher ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin ya episode 0 teman-teman. Jadi sekarang aku bakal lanjutin episode ke 1 guys. Dan by the way di sini aku bakal pakai resource pack ya. Oke, ini aku pakai resource pack yang namanya itu New Default ya. Dulu aku juga pernah pakai ini teman-teman, udah pernah aku review juga teman-teman dulu ya. Gak tau masih ada apa enggak itu linknya. So, jadi kali ini kita bakal coba untuk bikin base ya. Kayaknya aku mau coba cari tempat lain aja deh guys ya. Kalau di sini kayaknya kurang ya. Walaupun bagus ya di tengah danau gini guys. Tapi kayaknya kurang luas ya. Apalagi ini banyak banget pohon-pohon gini ya yang harus aku tebangin cuy, dan itu bakal makan waktu teman-teman. So, jadi kita bakalan coba cari tempat yang luas guys ya. Mungkin science ya. Right, jadi langsung aja kita bakal kemasin dulu ini. Kita akan coba ambil yang penting-pentingnya aja ya. Kayak ini makanan ya. Terus buat ini kayaknya nggak butuh ya. Ini makanan ambil semua. Oke, udah. Kasur juga guys. Oke, ini rotten flesh taruh ya. Dan juga ini. Oke, itu ada apa dah? Suruh nebang kayu guys. Guys, udah hilang ya. So, jadi kita bakal coba untuk pindah teman-teman. Aku belum ada iron sama sekali ya, jadi belum bisa bikin armor. Alright. Okay, guys, kita bakal coba jalan-jalan lagi sebentar. Guys, kayaknya aku udah keluar deh dari hutan ya. Oh my god, lihat nih. Finally ya teman-teman, kita nemu tempat yang luas guys. Jadi waduh benar ini nge-lag. Dan di sana kayaknya ada ruin portal. Ini aku ambil ayam ya, dagingnya. Guys, sip, kita bakal coba ke sana ya. Oke. Okay. Wow. Efisiensi. Waduh. Armornya dari gold semua ya. Kayak ini mending. Ini aku buang aja. Martin and Steel. Udah lagi kah? Ih, gold guys. Eh, aku nggak ada ini ya. Nggak ada iron pick. Bisa nggak nih? Wah, ini udah sore aja nih guys. Guys, aku nemu kawanan tinggi tadi, ada banyak ngumpul. Tuh ya. Sama ada sapi juga teman-teman. Wah, ini bagus ya. Buat nanti kita bikin farm kulit gitu. Oke lah ya, kalau gitu kita akan coba ke sungai tadi guys. Nah cuy, kayaknya aku bakal bikin rumah di sini ya. Kita akan bikin rumah pertama kita. Yap, oke, ini kayaknya butuh kuratain dulu sih di bagian sini nih. Biar sama-sama kayak ini nih, rata ya. Oke, ini ada segarkan juga teman-teman. Main ya. Kita tanam nih. Oh penuh ya, ini kita pakai aja. Fire protection, oke yang ini jangan ya, nggak bisa dilepas nanti guys. Alright, ini aku bakal coba tambal. Iya, nggak ada ini guys, nggak ada tanah, ya udahlah ya. So, kita akan coba untuk taruh barang-barang di sini. Bikin crafting table, kita taruh sini ya. Dan yep, aku mungkin akhirnya kita akan coba untuk gali-gali ini, ratain sebentar ya sedikit. Oke, pickaxe, shovel maksudnya. Dan mungkin aku bakal aja teman-teman karena mungkin ya nggak terlalu penting lah ya. Oke guys, ini udah aku ratain ya, nih kalian lihat, udah luas kan ya, kelihatannya cuy. Dan di sini aku masih butuh satu bahan lagi teman-teman, itu adalah kayu oak ya, sama batu cuy. Nah ini kan kita kemarin udah ini ya, ambilin dark oak ya. Bisa oak wood aja nih, yang biasa nih yang warna coklat, sama batu juga guys. Soalnya aku mau bikin stone brick ya. Jadi mungkin aku mungkin coba untuk ini ya, mining dulu guys. Nah ini ada efisiensi, kita pakai aja. Alright, kita mungkin cari goa dulu guys.
terdekat ya. Kalau nggak ada sih ya bikin aja guys sendiri ya. Guys, ini aku nemu gua ya. Tuh. Kita masuk gua ini aja. Aduh. Semoga nggak ada creeper lah ya. Apa tuh guys? What is that? Apa itu coy? Itu amethyst ya? Kayak ini gara-gara teksturnya guys ya. Gak jelas soalnya. Ini kita ambil dulu kual-kualannya lumayan. Oke teman-teman, kita akan coba skip aja biar enggak kelamaan ya. So, let's go. Wow guys. Oh my god, what is this? That. Ini kita dari sini kan ya. Terus aku nemu ada blok di apa namanya? Dripstone ya. Blok apa nih? Dripstone. Wah gila, itu indah banget guys kalau kalian lihat tuh ya. Kayak ada zombie tuh, kayaknya lava guys ya. Oke, nanti kita bakal coba kesini ya, di next episode kita akan mining. Dan itu kayaknya tekstur-tekstur ya, jadi warna kayak apa ya, amethyst gitu ya, tapi warnanya beda cuy. Ada yang warna ungu, ada yang kuning. Oke teman-teman, ini aku udah lebih dari 4 step ya. Dan wah gelap banget ya. Udah malam kah? Oke, ini panjang ya. Oke, masih siang teman-teman. Mungkin aku bakal ambil batu lain juga kayak andesite ya. Nah ini nih, ada nih. Mungkin 1 stack atau enggak 2 stack lah ya. Banyak nih guys di bawah sini nih. Oke, aku bakal skip lagi ya. Mungkin langsung aja kita bakal ke rumah cuy. Oke guys, kita udah selesai miningnya ya. Dan itu ada enderman. Ini aku dapat 1, 2, 3, 4 ya, 4 stack dan 1 stack 38 andesite. Oke guys, di sini bahan-bahannya udah ada ya. Nih kalian lihat. Sekarang waktunya untuk bikin rumah pertama kita guys. Dan ini aku bakal bikinnya yang simple aja ya. Kita bakal bikin yang kecil-kecilan aja dulu. Oke langsung aja, aku bakal bikin di sini ya. Kita nggak akan pakai replay mode karena belum bisa dipojok guys, belum bisa di save gitu ya. Jadi ya aku bakal coba speed up manual aja lah ya. Oke, so silahkan nikmatin aja pembuatan rumah kita cuy. Oke, let's go. Oke guys, jadi rumahnya udah jadi teman-teman ya, walaupun baru di luarnya aja guys. Nah jadi kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat. Yap, ini baru luarnya aja ya. Dan ini pas bagian atapnya aku nggak record guys, soalnya agak sulit ya. Ya jadi kayak gini ya dalamnya, cuman nggak terlalu luas ya. Nah mungkin di next episode kayaknya ini udah jadi ya teman-teman.
Jadi aku bakal coba untuk interior, desain interiornya di plan gitu ya. Jadi aku nggak bakal record pas ngedesain interior-interiornya. Nah di sini lantainya juga harus aku ganti ya, dan mungkin yang kedua ini bisa kita jadiin lantai ya buat tatapnya tuh ya. Kayaknya ada wandering trader. Apa nih? Nggak guna ya. Oke guys, jadi ya untuk episode pertama ya, episode ke-1. Cukup sampai sini dulu guys, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, serta subscribe. Jangan lupa tembusin 100 like ya, untuk lanjut ke episode ke-2 guys. Oke, bye-bye.